Shalom. Saya Pendeta Hendra Kandari MPDK berada di lokasi halaman Jemaat GKI Petra Kodim Maipoti. Dari tempat inilah saya akan memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita membuka membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah pengasih penyayang, Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami di saat ini datang lagi di hadapan-Mu menundukkan kepala, menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih-Mu, berkat-Mu yang Tuhan selalu berikan kepada kami sampai saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca di saat ini dapat kami pahami, kami hayati, dan kami laksanakan di dalam perjalanan kehidupan ke depan. Ya Bapa di surga, Bapa pengasih penyayang, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita di saat ini adalah bersumber dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab pertama Korintus, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan datang kepada kita di saat ini adalah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dalam terjemahan lain, Alkitab Kabar Baik atau Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari, dikatakan, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia, dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghayati, mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita di saat ini adalah yang bertemakan, Allah menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Allah menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, pada saat saya membuat renungan ini,
saya kembali mengingat masa lalu saya. Waktu saya tamat SMA, saya mengikuti tes di perguruan tinggi negeri. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya tidak lulus. Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak lulus, apalagi mau masuk perguruan tinggi negeri? Pasti pikiran kacau. Waktu itu hampir-hampir saya putus asa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap bersemangat. Waktu saya sudah tahu bahwa saya tidak lulus, waktu itu saya sudah di Jakarta. Saya dari perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain mencari informasi. Saya mengambil brosur-brosurnya. Dan setelah saya lihat, biaya perkuliahan di perguruan tinggi swasta di Jakarta itu luar biasa. Saya mengambil kesimpulan bahwa biaya perkuliahan tersebut pasti orang tua saya tidak mampu. Pasti keluarga saya tidak mampu. Akhirnya pada saat itu patah semangat. Tapi waktu itu, Bapak Ibu Saudara, saya merenung kurang lebih 4 hari. Saya merenung dan merenung, saya mau kemana? Saya di Jakarta, saya ke terminal satu, ke terminal yang lain, naik bis. Di atas bis bertingkat, saya melihat gedung-gedung yang begitu tinggi. Apa yang saya harus lakukan? Waktu itu saya pulang ke rumah, dan malam saya berdoa. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya ingat bahwa di PGI, di Bindik, di Pembinaan dan Pendidikan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada teman kakak saya. Adalah seorang pendeta, ya hamba Tuhan. Akhirnya saya ke kantornya, di Jalan Salemba pada saat itu. Saya datang di situ, baru saya sampaikan persoalan-persoalan yang saya alami. Saya katakan kepada Bapak Pendeta, saya tidak lulus. Saya ini mau kemana? Akhirnya Bapak Pendeta itu bilang kepada saya, ini ada perguruan tinggi, namanya IAKD, IKJ, Institut Agama Kristen Jakarta. Dia bilang kepada saya, dia pegang brosur, dia bilang, adik, kalau kau mau sekolah di sini, nanti kau tamat, kau bisa jadi guru, kau bisa jadi pendeta, kau bisa jadi dosen. Setelah saya dengar itu, Bapak Ibu Saudara, saya luar biasa semangatnya. Besok saya ke sana, saya didaftar. Dan di dalam perkuliahan itu, Bapak Ibu Saudara, saya banyak kemudahan. Beberapa instansi yang membiayai saya, memberikan beasiswa kepada saya. Saya tidak pernah pikirkan hal itu sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa setelah saya tidak lulus di perguruan tinggi negeri, saya akan diterima di sekolah swasta, perguruan tinggi swasta. Setelah saya tamat, saya ke Papua, kemudian di Papua, luar biasa kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu saya alami. Saya sudah dipilih pemerintah sebagai PNS atau ASN, jadi guru agama. Kemudian saya mempunyai SIM juga, bantu-bantu di perguruan tinggi sebagai dosen. Kemudian terakhir, apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya disediakan Tuhan, diberikan Tuhan, yaitu dipilih salah satu pendeta GKI di tanah Papua. Luar biasa kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, tapi Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, itulah sekilas kesaksian pribadi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita di saat ini adalah berbicara tentang apa yang dialami Paulus dan jemaat di kota Korintus. Kota Korintus adalah salah satu kota di mana Paulus cukup lama tinggal. Ia tinggal di sana kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Oleh karena itu jemaat Korintus menjadi salah satu jemaat kesayangan Paulus. Hal tersebut dapat dilihat
dari panjang surat yang ditujukan pada jemaat di Korintus. Surat yang dikirim kepada jemaat di Korintus itu panjang dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura dikasihi Yesus Kristus. Ketika Paulus datang ke Korintus, ia tidak menyampaikan kata-kata yang indah, tetapi menyampaikan firman hanya berdasar kekuatan Roh Kudus yang memimpin Paulus. Bahkan dikatakan bahwa Paulus datang ke jemaat Korintus dengan segala kelemahan. Datang ke jemaat Korintus dengan segala ketakutan dan juga kegentaran. Tetapi walaupun demikian, Bapak-Ibu Saudara, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan dan mengajar jemaat di kota Korintus dengan segala keterbatasannya. Dengan harapan jemaat Korintus juga semakin bertumbuh dan mereka pun dapat melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya tetapi tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Paulus mengharapkan agar iman jemaat di Korintus tidak bergantung kepada hikmat manusia tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Dalam pekabaran Injil kepada jemaat, Paulus pun memberitakan Injil dengan hikmat Allah. Bukan karena kepandaian Paulus. Dalam segala kelemahan tersebut, ternyata Paulus menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Itu pembacaan kita tadi, ayat 9. Paulus menyadari bahwa Tuhan telah memperlengkapi Paulus dan menyiapkan Paulus untuk melayani. Apa yang Tuhan berikan justru adalah hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Paulus untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, kekasih Kristus, jika Tuhan dapat memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus, tentu juga Tuhan juga dapat memberikan hal-hal itu kepada kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak hal yang sebetulnya kita tidak pernah pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak hal yang sebenarnya kita tidak pernah meminta. Tetapi Tuhan sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, kekasih Kristus, Tuhan kita adalah Bapa yang begitu penuh kejutan, yang senang memberi kejutan kepada anak-anaknya, dan punya banyak cara, bahkan 1001 cara untuk memberi kejutan bagi anak-anaknya. Sesuatu yang tak pernah terduga seringkali datang kepada kita pada saat kita tidak duga-duga. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengasihi seseorang, biasanya semakin kita ingin menyenangkannya. Bahkan tidak jarang kita selingi hal-hal yang menyenangkan dan kita berikan dalam waktu-waktu tidak disangka-sangka. Tuhan pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan
akan membuat kita semakin merasakan kasih Bapa kepada kita, kasih Bapa yang tidak terhingga Dia berikan kepada kita secara lebih dari cukup, bahkan berlimpah-limpah, bukan ala kadarnya. Apa yang dikatakan kejutan biasanya adalah bukan sesuatu yang sekedar menyenangkan hati saja, tetapi sesuatu yang berharga dan indah. Bapak Ibu Saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, kita juga bisa melihat pernyataan akan hal ini. Seperti dalam Efesus 3:20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Dia mau memberikan dengan senang hati. Bahkan Dia memberikan secara cuma-cuma. Dia sediakan, Dia memberikan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Bapa yang menyayangi kita, yang memberkati kita, yang menyediakan segala sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, ada satu kuncinya, yaitu kasih. Kasih yang tulus dan sepenuh hati kepadanya akan membuat semuanya ditambahkan kepada kita. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak atau belum kita meminta, tapi Ia sudah siapkan. Ia berikan kepada kita. Saudara, saya yakin bahwa selama kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dan memberikan kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Yang penting, Bapak Ibu Saudara, motivasi kita adalah motivasi yang benar, yaitu mengasihi Dia. Seperti hukum kasih dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian kita juga implementasikan dalam hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan horizontal. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita ragu. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan, walaupun kita belum pikirkan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan kepada kita di saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita mendengarkan melalui YouTube Tabura ini, kita disegarkan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa, demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Hendra Kandari dari Jemaat Petra Kodim Aipoti. Kiranya melalui firman Tuhan ini, melalui YouTube GKI Klasik Capen Selatan, semakin membuat kita bertumbuh di dalam iman. Marilah kita menonton setiap hari YouTube Tabura Injil GKI Klasik Capen Selatan. Tuhan memberkati.